Indonesia dalam satu unit bot kayu yang membawa rombongan pengantin wanita dari Siantar, Sumatera Utara, tujuan Desa Tampor Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan terbalik dan tenggelam di aliran Sungai Simpang Jernih, tepatnya di kawasan Batu Katak pada Sabtu 20 Agustus 2022, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Burhanuddin, masyarakat Simpang Jernih, mengatakan bot membawa rombongan pengantin itu berangkat dari dermaga Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, menuju Desa Tampor Paloh, yaitu desa di bagian hulu sungai di Kecamatan Simpang Jernih. Namun setibanya di kawasan Batu Katak, lokasi aliran sungai paling deras dan ekstrim serta diapit bebatuan sehingga penumpang bot harus turun dan berjalan kaki melewati tebing berbukit di pinggir sungai tersebut. Burhanuddin mengatakan, supir bot berusaha menerobos aliran sungai tersebut, namun bot tak mampu melewatinya karena arus sungai sangat deras dari bagian hulu sehingga bot hilang kendali dan tenggelam. Video bot terbalik itu beredar cepat melalui berbagai media sosial. Dalam video terlihat sopir berusaha melewati derasnya aliran sungai, namun gagal sehingga bot beserta barang bawaan di dalam bot tersebut ikut hanyut dan tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan kernet bot berhasil menyelamatkan diri. Dari Aceh Timur, Seni Henry, Serambi Om TV.